Atlet renang dari berbagai provinsi mulai melakukan uji coba di kolam renang Catherine Surya. Para atlet keluhkan venue renang yang masih kotor dan licin. Para atlet keluhkan kotornya air yang dapat mempengaruhi pandangan. Venue ini pun baru kali ini dibuka untuk atlet lain, di mana sebelumnya hanya tim Jawa Barat yang diperbolehkan latihan. Cabang renang akan diikuti 18 provinsi yang dimulai sejak 16 hingga 18 September. Para atlet hanya diberi jatah beradaptasi dengan venue pertandingan selama satu hari. Kalau fasilitas kolam sih udah sangat memadai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kan emang kolam ini udah lama gitu. Ini renovasi cukup bagus kalau menurut saya, kayak jangkauan ini. Jadi tidak ada kekurangan apa?